Indonesia memiliki budaya dan bahasa daerah yang sangat beragam. Budaya dan bahasa daerah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Ketika keanekaragaman budaya dan bahasa itu menyatu dalam satu bangsa, yang terjadi adalah terciptanya suatu keindahan. Namun sangat disayangkan, keanekaragaman tersebut kini mulai memudar. Hal ini terjadi karena para orang tua mulai jarang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu, ayo lakukan penerjemahan terhadap bahan bacaan anak ke dalam bahasa daerah. Kenalkan bahasa daerah kepada anak-anak kita agar bahasa daerah tetap menjadi kekayaan bangsa Indonesia.